Assalamualaikum teman-teman. Kami ini lagi memberes-bereskan tanaman hias. Ini dikasih saudara saya. Nantinya tanaman hias ini mau saya bawa pulang. Alhamdulillah dapat gratis. Kalau teman-teman mau tahu tanaman apa aja yang ada di halaman saudara saya ini, ikuti terus videonya sampai habis, ditonton ya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilapangkan urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya teman-teman, tanaman hiasnya ini teman-teman cantik-cantik ya. Ada Miana yang berwarna-warni. Ini di halaman rumahnya. Miananya cantik-cantik semua. Dan di sampingnya juga ada nih tanaman hias juga. Bermacam-macam jenis. Yang punya rumah namanya Ibu Ipa, namanya Ibu Ipa. Ini Miananya cantik ya teman-teman. Katanya ini dikirim dari mana ya, saya lupa pula. Ini ada kelatihannya. Sampingnya ini ada wayang. Ini juga ada aglonema. Aglonema kelatia. Dan kaladium. Ini ada kaladium. Di sampingnya ini ada monstera atau si janda bolong. Sampingnya ada Miana yang warnanya dua warna. Ada kuning hijau dan ada pink merah hati. Yang di belakangnya ada juga bunga mawar. Depannya juga ada ini kaladium. Dan di sampingnya ini ada aglonema juga. Miana juga ada. Yang di depan rumahnya ini ada aglonema Big Roy, aglonema lipstick, kalatea, alokasia, kuping gajah, bunga kimbung, pilo, ini di depannya juga ada bermacam-macam. Ada bunga asoka atau jarum-jarum dan bunga miana juga teman-teman. Di rumahnya ini lokasinya adem ya teman-teman, sejuk, masih asri, jauh dari polusi udara. Oh ya teman-teman, ini ada wayang kalatea. Ini yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Sampingnya ini ada sirih
apa ini ya, sirih berwarna hitam. Sirihnya ini cantik ya teman-teman. Saya lupa kemarin itu mintanya. Di sini ada juga sansevieria, lidah mertua, lili Paris dan lain-lain. Ada juga tuh lidah buaya. Dan di sini ada juga tanaman hias miana. Miana ada bermacam-macam corak ya teman-teman. Yang di atasnya itu ada caladium, apa ya, saya kurang tahu ini. Ini kalau dijual ini mahal ini teman-teman. Dan di sampingnya ini ada caladium merak. Dan miana juga ada. Beginilah teman-teman, kalau mak-mak yang hobi bertanaman hias, di mana-mana ada tanaman hias, di samping rumah, di depan rumah itu ada alokasia. Ini ada miana, miananya cantik-cantik berwarna merah. Ini ada bunga kenanga. Ini bunganya wangi teman-teman. Ini saya kurang tahu ini bunga apa ini. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video dari saya. Semoga teman-teman terhibur dan bermanfaat, menginspirasi. Terima kasih.